wajib, nggak ada. Semuanya jadi, wajib. Semuanya, karena di Pogja juga itu kan minimal 36 JP ya. Surat An-Nahl 89 ini identitas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Oh ini yang tiga, oh ini yang jenis ini, oh yang jenis ini. Oh sip, sip. Terus dua yo, setelah mengalami ini yo mencoba menulis. Setelah ini setelah menganalisis itu kan mengerti salah dan mengerti kesalahan itu maka menulis, mempraktikkan atau menulis, praktik menulis teks. Poin. Mulai dari yang pertama akan saya sampaikan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Generasi Galau. Kami menemukan kata-kata teknis yang cukup banyak. Namun yang saya tampilkan hanya dua. Kalau semua saya tampilkan nanti tidak akan tuntas. Yang bisa dikembangkan dalam tulisan mereka nantinya. Kemudian mereka mengembangkan topik-topik sesuai dengan kerangka yang tersebut. Nah, kemudian peserta didik menyampaikan pendapat informasi-informasi yang dikumpulkan itu kemudian peserta didik disuruh untuk berpendapat. Kedua, setelah itu sekali lagi guru memusatkan aktivitas pada siswa sehingga siswa diberi kesempatan untuk menyebutkan struktur teks eksposisi yang mereka ketahui. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak-Ibu yang luar biasa sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mana ya ini? Oh. Mana ya ini? Hai, bus. Apa ya? Konteksnya Bapak.